Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham Asia. Kemarin benar kena suspend ya teman-temannya, dan hari ini dibuka lagi suspend untuk saham Asia ini. Dan penutupan tadi ditutup 18%. Lumayan juga ya teman-temannya. Oke, coba kita lihat dulu untuk volumenya tuh lumayan besar nggak ya dibandingkan kemarin-kemarin. Nggak jauh beda sih kemarin-kemarin teman-teman. Nah ini kopong ini ya kena suspend kemarin itu. Dan meskipun kena suspend, nggak ada yang panik sama sekali mau jualan. Malahan naik dia teman-teman. Ya mungkin gagal sahamnya itu mengalami penurunan terus. Ya mungkin retail itu sudah cut loss, sudah frustasi. Ya daripada ini atau malah sangkut ya sudah, didiamkan saja. Daripada nanti cut loss atau cepat-cepat jualan, nangkutnya nanti tambah dalam. Ya sudah, artinya bersatu retail untuk nge-hold. Itulah kenapa pada saat tadi tuh kalau kita lihat open tadi itu memang agak turun dulu di 110, langsung diangkat lagi deh teman-teman itu. Nah kalau kita lihat pada saat open tadi di 110 dari harga 116, untuk high-nya adalah 137 pada saat penutupan tadi, ditarik naiknya itu 18%. Dan untuk jumlah lotnya mencapai 1,5 juta lot dengan pemotasasi mencapai 20,2 miliar itu. Nah ini di tembok bandar. Seperti sih ada bandar lain yang ngangkatnya nih teman-teman. Ya mungkin ganti bandar ya teman-teman ya. Mungkin kemarin itu bandar CP sama KI juga yang ngangkat untuk Asia. Mungkin sudah selesai. Mungkin ini bandar lain lagi nih teman-teman yang golek untuk saham Asia ini. Ya semoga saja sih bandar itu nggak babal juga itu. Oke, coba kita lihat dulu untuk bakas Somalia. Mungkin agak penasaran ya. Nah ini masih banyak yang ikut dan ini. Ya mungkin kalau kita hitung sih untuk barang untuk CP itu sudah habis ya teman-temannya. Mungkin ini permainan bandar lain. Atau mas baliknya, bandar CP ikut beli lagi untuk mancing retail lagi. Oke, kita lihat dulu. Nah, nyata yang beli itu MG nih teman-teman. MG, MG, CP ada beli juga. MG, KI, 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 KI. Seperti sih ada bandar MG nih. Oke, coba kita lihat dulu untuk bakas Somalinya. Nah, ini dia. Ternyata ada bandar MG yang beli teman-teman. Lalu ada DL, PD, AK, KI, YB, XL. Ternyata yang akumulasi untuk saham untuk Asia ini yang paling dominasi adalah MG. Ternyata MG teman-teman yang angkat untuk Asia ini. Lumayan juga ya teman-teman ya. Lalu ada DL dan juga PD. Nah, hati-hati ada MG. Seperti biasa, kalau ada MG takutnya nanti dia buangan, takutnya jatuh juga. Bisa saja ALB. Apalagi pada saat penutupan tadi tuh tali galis dia. Ya seperti si MG tadi yang beli, yang nariknya ke atas. Kalau kita lihat efek downnya aja di 132 dia teman-teman itu. Dan juga sama dengan KI. Nah yang jualannya adalah si YP. Kalau gak salah si YP ini nyangkut ya teman-temannya. Coba kita tarik data di tanggal minggu lalu, di tanggal 26 sampai di tanggal 30 saja ya. Nah ini dia 26 sampai 30. Nah YP ini nyangkut ya teman-teman di 140. Dan kalau kita lihat untuk di tanggal 31 hari ini, si YP itu jualan. Nah lumayan juga sih. Ya kalau kita hitung sih rugi YP nih. Ruginya itu nggak terlalu besar sih, sedikit saja sih ruginya. Dan kemungkinan sih cut loss dia. Lalu ada LG, lalu ada XC. Nah mungkin retail sudah posisi sudah cut loss. Lalu ada CC, ZP, LG itu. Ya jadinya untuk saham Asia ini pegakannya nggak jauh beda seperti Cegas. Sudah mulai set W dia teman-teman. Tinggal bandar-bandar saja yang mainkannya nih teman-teman untuk saham untuk Asia ini. Nah kalau kita lihat seperti Cegas, ini dia. Nah bentuknya nggak jauh beda. Dia sudah bentuknya gini teman-teman, kena suspend. Sama kena suspend nanti dia akan set W bentuk gini. Naik bentar, nanti akan dijatuhkan. Nah sideway begini terus dia. Dan juga sama nanti Asia, nggak jauh beda teman-teman itu. Ya kalau kita lihat sih bentuknya nggak jauh beda sih ini jatuhannya. Nah artinya untuk saham Asia ini ya cocok untuk trading. Dan juga bandar itu sudah selesai untuk aku apa nama itu distribusi. Ya jadinya tinggal permainan sama bandar lain saja. Ini yang mainkan ini MG ya teman-temannya. Jadi tetap hati-hati saja
MG itu juga mainannya itu kasar juga sih, sekali banting bisa saja ALB. Tetap hati-hati itu. Kalau sudah cuan, jangan lupa tag Popin, itu aja. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya tentang pembahasan untuk saham SC ini. Gimana buat teman-teman? Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.